صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Fadil bin Zulkifli atas bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebentar tadi. Seterusnya majlis diteruskan lagi dengan nyanyian lagu Negaraku diiringi dengan lagu rasmi Akademi Pengajian Sayyidatina Aisyah. Hadirin diminta berdiri. Akan setia rela berjuang dan berjihad, berkorban tenaga, harta, jiwa, raga demi satu matlamat. Agama dijulang, musuhnya ditentang dengan ilmu dan iman. Al-Quran panduan, as-sunnah ikutan, seluruh sepanjang jalan. Bangunlah penggerak muslimah, kita pembela bangsa. Lembut tidak bererti lemah, kita tiang agama. Seribu halangan bukanlah alasan, kita rempuh bersama. Wanita salehah, muslimah harapan, pemacu kejayaan. Kami warga Afsa akan setia rela berjuang dan berjihad, berkorban tenaga, harta, jiwa, raga demi satu matlamat. Agama dijulang, musuhnya ditentang dengan ilmu dan iman. Al-Quran panduan, as-sunnah ikutan, seluruh sepanjang jalan. Bangunlah penggerak muslimah, kita pembela bangsa. Lembut tidak bererti lemah, kita tiang agama. Seribu halangan bukanlah alasan, kita rempuh bersama. Wanita salehah, muslimah harapan, pemacu kejayaan. Bangunlah penggerak muslimah, kita pembela bangsa. Lembut tidak bererti lemah, kita tiang agama. Seribu halangan bukanlah alasan, kita rempuh bersama. Wanita salehah, muslimah harapan, pemacu kejayaan. Para hadirin diminta duduk.
majlis mempersilakan Ustaz Muhammad Nurhan bin Hamsi, penolong Rektor Kolej Islam Zulkifli Muhammad untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilan wa salli salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqada bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa yastasqa al-ghamam bi wajhihi al-karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh keberkatan dan penuh keaziman ini, kami hamba-Mu yang lemah ini memohon kehadirat-Mu ya Allah. Berkatilah majlis convocation Akademi Pengajian Sayyidatina Aisyah kali pertama ini ya Allah, dan kau mudahkanlah perjalanannya sehingga ke akhirnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berkatilah dan rahmatilah seluruh graduan-graduan suluh absar ini. Berikanlah kemudahan kepada mereka untuk beramal dengan segala ilmu yang telah mereka pelajari di sini, dan berikanlah kesempatan untuk mereka menjadi Sri Kandi pejuang mujahidah nakibah tentera Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjadi tulang belakang kelak kepada perjuangan Islam di negara ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sur al-Islam wal muslimin wal ulama wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma sur al-Islam wa a'izz al-muslimin wa ahlik al-kafarat wa rafidat wal mubtadi'at wal mushrikin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik والتقص على طاعتك وتوحدس على دعوتك وتعهدس على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدمدها وأهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عدوا إلا خذلته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا امتحانا ولا اختبارا إلا نجحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا مطولا ولا شاكيا ولا محروما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput yang berusaha Puan Hajah Salbiah Abdul Wahab selaku penyelaras convocation pertama APSA untuk menyampaikan ucapannya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udhu billahi minash shaitani rajim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbikal akram. الذي علم بالقلم
علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Yang saya hormati saudari pengisi majelis, yang berhormat Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam Malaysia PAS, yang berhormat Dr. Siti Mariah Mahmud, Timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat, yang berbahagia Ustazah Wahibah Tahir, Ahli Majlis Syura Ulama merangkap Timbalan Ketua Pengarah APSA, yang berbahagia Ketua Pengerusi APSA, Ketua Pengarah APSA, Puan Hajar Huslina, Puan Hajar Wan Hasrina Hassan, para pensyarah Akademi Pengajian Sayyidah Tina Aisyah serta kaki tangan, wakil-wakil daripada Dewan Ulama, Dewan Pemuda, wakil Akademi daripada Kolej Universiti Islam Zulkifli Muhammad, pimpinan-pimpinan dan ahli jawatankuasa Dewan-Dewan Muslimat Negeri, Selangor dan Wilayah Persekutuan, para graduan yang diraikan, tetamu-tetamu jemputan, keluarga-keluarga para graduan Muslimin Muslimat, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya tidak mendengar bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan kurnianya kita dapat berhimpun di majlis convocation pertama Akademi Pengajian Sayyidatina Aisyah Hafsa. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Majlis convocation yang kita adakan ini merupakan satu mercu tanda keraduan sebagai satu penghormatan dan keistimewaan bagi meraihkan kejayaan para graduan yang dilahirkan daripada kelas pengajian APSA. Ia merupakan hari pengiktirafan kejayaan, hasil pengorbanan, diadun dengan usaha yang bersungguh, ketabahan dan dedikasi. Kepada graduan, tahniah saya ucapkan dan kita berharap semoga hari ini menjadi hari bersejarah mengungguli aura kependidikan dan menterjemahkan suatu kemaka tamadunan yang bersifat holistik, sebuah peluang, komitmen dan tanggungjawab, obligation, social contract, memulih dan merangka priorities untuk masa depan masyarakat yang gemilang. Penganugerahan ini tidak menjanjikan mimpi kejayaan. Bahkan, ia berpaksi memfokus inisiatif merentasi pengisian kefahaman kepada madu di lapangan yang berbagai ragam tanpa terlepas pandang keperluan non-Muslim di dalam masyarakat kita. Jazakallah khairan kathira kepada yang berhormat Tuan Guru Datuk Seri Presiden yang sudi meluangkan masa bersama-sama graduan di majlis ini. Juga pimpinan-pimpinan daripada peringkat pusat, dewan-dewan, wakil akademik, para ibu bapa, ahli keluarga dan tetamu-tetamu jemputan yang telah menyerikan majlis kita di hari ini. Tidak ketinggalan juga, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak urusia yang telah bertumpus lumus untuk menjayakan majlis graduasi ini. Akhirnya, saya ingin mengucapkan kita berdoa bersama kehadirat Allah Subhanahu Taala agar kita diberi taufik dan hidayah serta di dalam perlindungan Allah selalu, insya-Allah. Dan kita harap semoga majlis convocation yang berjalan ini dapat berjalan dengan lancar dan sempurna. Akhirnya, sebagai menjunjung ilmu, sekiranya ilmu menjadi pembimbing, marilah semua kita mengambil semangat dari convocation ini, bergerak bersama-sama graduan, berbekalkan ilmu sebanyak mungkin. Kerana ilmu membuka minda supaya pelan tindakan kita dicampur dengan pengalaman akan lebih terarah dan sistematik. Akhir kata, izinkan saya selaku pengarah convocation ini mewakili aspirasi akademi
para pensyarah kaki tangan dan guru setiap pelaksana menyampaikan dua rangkap pantun. Knowledge is power. It is not a matter of degree. Ilmu jabatan menuju ke syurga. Ilmu yang diperolehi perlu dihayati. Kuntum khaira ummah. Bala ta'awalu ala ismi wal udwan. Bagai Nabi sayangkan ummah, begitulah kami sayangkan para graduan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hajah Salbia atas ucapannya sebentar tadi. Indah nian pucuk bidara, indah lagi bunga setanggi. Ucapan Puan penerus bicara, silakan bonda yang kami kasihi. Majlis dengan sukacita yang mempersilakan yang berbahagia Puan Hajah Wan Hasrina Wan Hasan selaku Ketua Pengarah Akademik Pengajian Saidatina Aisyah untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Puan Pengerusi Majlis, yang berhormat Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam se-Malaysia, yang berhormat Dr. Siti Mariah Mahmud, Timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia, yang berbahagia Ustazah Wahibah Tahir, Ahli Majlis Syura, Ahli Majlis Syura Ulama, merangkap Timbalan Ketua Pengarah APSA, yang berusaha penyelaras convocation pertama Akademi Pengajian Saidatina Aisyah Puan Salbiah Abdul Wahab, para pensyarah dan jawatankuasa, staf kepimpinan Dewan Muslimat PAS Pusat, para graduan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Ilahi yang telah memberi nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua. Selawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mengharapkan kejayaan dan kelepasan kepada umatnya yang tercinta. Malah tidak lupa juga rahmat dan doa kepada semua para syuhadat dan pejuang-pejuang Islam dari generasi ke generasi dalam menyambung perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ke hari kiamat. Hadirin hadirat yang dimuliakan, menyingkap kembali sejarah penubuhan Akademi Pengajian Saidatina Aisyah, yang mana Akademi Pengajian Saidatina Aisyah ditubuhkan pada akhir tahun 2007, Lajnah Tarbiyah dan Perkhidiran Dewan Muslimat PAS Pusat telah mengadakan retreat bagi membincangkan hala tuju dan perancangan jangka panjang yang perlu dicapai oleh Lajnah Tarbiyah dan Perkhidiran Dewan Muslimat PAS Pusat dalam menyelesaikan masalah tarbiyah muslimat di semua peringkat parti. Pada masa itu, saya telah ditaklifkan oleh parti, oleh jemaah sebagai pengerusi Lajnah Tarbiyah dan Perkhidiran Dewan Muslimat PAS Pusat. Alhamdulillah, hasil daripada retreat tersebut
maka suatu keputusan telah dicapai, yaitu perubahan sebuah pusat latihan kepada para nukobat pada tahun pada Januari 2010 yang diberi nama sebagai Akademi Pengajian Sayyidatina Aisyah, yang berperanan dalam memberi latihan kepada para nakibat seluruh Malaysia bagi melaksanakan usrah yang berkesan dan bersistematik sesuai dengan keperluan semasa. Penubuhan AFSA telah mendapat sambutan baik oleh negeri-negeri apabila kita berjaya melahirkan graduan pertama bagi generasi yang pertama. Pada bulan Oktober tahun 2011, Akademi Pengajian Sayyidatina Aisyah telah melebarkan sayapnya dengan penubuhan cawangannya di negeri Sabah yang berpusat di Bandar Tawau. InsyaAllah, dengan keuangan dan tenaga yang terhad, penubuhan AFSA akan dikembangkan lagi ke negeri-negeri lain dalam usaha kita untuk melahirkan para nakibat yang berkarisma dan dinamik, seterusnya dapat menyelesaikan masalah tarbiyah ahli-ahli kita di semua peringkat. Hadirin hadirat yang dimuliakan, usaha yang gigih ini kita harap mendapat sokongan daripada semua pihak, terutamanya yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden yang menerajui Lajnah Tarbiyah dan Perkadiran PAS Malaysia. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua pensyarah-pensyarah yang bersedia berkongsi ilmu dalam melahirkan para nakibat yang terlatih. Tahniah juga saya kepada semua graduan yang berjaya untuk menamatkan modul-modul pengajian Diploma Asas Nakibat demi untuk melengkapkan diri dengan ilmu di dada masing-masing. Dengan kejayaan ini, harapan kami semoga kalian akan membawa mutiara ilmu yang diperolehi sepanjang pengajian untuk ditaburkan kepada madu'u yang berada di luar sana. Ucapan jazakumullah khairan jazak kepada ahli lembaga pengarah AFSA dan urus dia convention AFSA kali yang pertama yang bertungkus lumus untuk menjayakan majlis convocation yang pertama pada hari ini. Semoga tenaga dan kerahan yang dihulurkan oleh semua pihak, sama ada dari sudut wang ringgit, masa, tenaga dan sebagainya, dikira sebagai suatu amalan soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, segala yang baik adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang silap dan lemah itu dari kedaifan yang ada pada diri kita semua. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Pengarah Akademi Pengajian Sayyidatina Aisyah yang berbahagia Puan Hajah Wan Sri Nawan Hassan. Majlis seterusnya menjemput Yang Berhormat Presiden Parti Islam Malaysia PAS Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang untuk menyampaikan kata-kata aluan. Seterusnya merasmikan Majlis Convocation pertama Akademi Pengajian Sayyidatina Aisyah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد. الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Malaikat orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal yang saleh, yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Yang berhormat Dr. Siti Maryam Mahmud, Timbalan Ketua Dewan Muslim Afak Pusat, yang hormati Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ahli Lembaga Pengarah Afsar, yang hormati pengarah akademi, pengarah program, para pensyarah, para pimpinan Dewan Muslimat, para graduan, para tetamu hadirat dan hadirin yang dihormati dan dikasihi sekalian. Marilah kita menyatakan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Taala yang telah memberi kejayaan menghasilkan satu aktiviti tarbiyah, menyediakan para nuqaba, jentera yang penting kepada jemaah Islam, yang melangsungkan perjuangan Islam, yang tidak mati dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana peranan kita adalah menyambung risalah kenabian yang boleh dipikul oleh kumpulan Islam, yang dapat menampung segala kelemahan, ciri-ciri risalah yang sepenuhnya. Bagi manusia yang melaksanakan tugas mereka di muka bumi Allah Subhanahu wa Taala, mengikut agenda yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Taala, manusia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Taala melaksanakan tiga peranan yang besar
tugas yang tidak mampu dilakukan oleh malaikat, makhluk jin, binatang, bukit buka dan gunung ganang. Tugas di atas muka bumi, menunaikan ibadat, tanggungjawab makhluk kepada khaliknya, memakmurkan bumi dengan syariat Allah, dan menunaikan amanah, kewajipan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajipan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu malaikat supaya mereka mengabdikan diri kepada-Ku, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan ibadat dan memperhambakan diri melaksanakan apa sahaja perintah Allah dengan tidak ada pilihan lagi. Firman Allah Ta'ala, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Dan ingatlah apabila Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak jadikan di atas muka bumi itu makhluk manusia yang menjadi khalifah. Khalifah dengan maksud iqamatul din wa siyasatul dunya bih, menegakkan ad-din, yaitulah ajaran Allah yang menyeluruh, dan mentadbir urusan dunia dengannya. Firman Allah Ta'ala, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami Allah mempamerkan, membentangkan satu perkara yang dinamakan amanah kepada makhluk langit, bumi, bukit buka dan gunung ganang, supaya mereka bersedia menerimanya. Tiba-tiba mereka gerun dan takut, enggan menerimanya. Makhluk manusia, manusialah yang menerimanya. Sesungguhnya mereka itu sangat zalim, lagi sangat jahil. Kecuali manusia yang berada di bumi Allah ini mengikut agenda dan program yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Malaikat mereka yang beriman, yang mengerjakan amal yang soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Manusia yang melaksanakan perkara yang ditetapkan oleh Allah, prinsip dan konsep yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak membuang masa yang memakan umurnya, makin dekat dengan mati, dekat dengan hari kiamat. Mereka tidak dijadikan sia-sia di atas muka bumi ini. "Afahsibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." Adakah kamu mengira kami jadikan kamu begitu saja,
tanpa apa-apa tujuan. Padahal kamu tidak dipanggil balik untuk dibicarakan di hadapan kami. Manusia yang menggunakan masanya dengan tepat, berasaskan pada iman, amal yang saleh, tegak di atas kebenaran, berjuang dengan sabar. Ini manusia yang mengikut agenda Allah Subhanahu wa Taala. Untuk merealisasikan perkara ini, perlunya tarbiyah. Bukan saja dengan ilmu, ilmu yang dimasukkan ke dalam jantung hati, merayap ke dalam otak, berfikir, mengerahkan anggota untuk mengerjakan amal yang saleh. Ilmu yang melahirkan iman, iman yang ditanam di dalam hati, jantung hati yang menjadi raja para anggota manusia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb." Ingatlah, di dalam diri manusia itu ada segumpal anggota daging yang menggerakkan seluruh anggota. Bukan saja menggerakkan darah yang mengalir, hidup melalui nyawa, menyalurkan perasaan. Anggota itu ialah jantung, hati, yang disemak dalam bahasa Melayu dengan jantung hati. Bukan hati yang merupakan satu anggota yang lain bersama dengan limpa. Al-qalb ialah jantung yang menggerakkan seluruh anggota, menyalurkan perasaan di dalam otak. Dia menjadi raja dalam diri manusia kalau ditanam ilmu dan iman di dalam dirinya. Tidak cukup dengan ilmu saja. Banyak orang-orang yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Gulungan ahli kitab yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, ulama-ulama yang jahat yang diketuk oleh Allah Ta'ala, gulungan orientalis yang mengkaji Islam setinggi-tingginya tetapi menentang Islam. Ilmu yang tidak ada iman, yang dikendaki ilmu yang melahirkan iman di dalam diri. Di sini perlunya tarbiyah. Tarbiyah dengan makna mengilmukan seseorang. Ilmu menjadi iman yang ada dalam jantung hati, menggerakkan anggotanya beramal dengan ilmu. Apa yang boleh dilaksanakan, dilaksanakan. Apa yang tak dapat dilaksanakan, berjuang untuk melaksanakannya. Pelaksanaan inilah dinamakan amal yang saleh. Amal yang saleh mengerjakan ketaatan, meninggalkan larangan, kedua-duanya adalah amal yang saleh. Amal yang saleh tidak diterima oleh Allah Ta'ala sekiranya tak ada iman, tak ada ikhlas di dalam hati. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Demi sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada rasul sebelum daripadamu, semua rasul diwahyukan, sekiranya kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, tidak ada iman di dalam dirimu, tidak ada akidah tauhid dalam dirimu, semua amalanmu ditolak oleh Allah Ta'ala. Semua amal yang saleh tidak diterima. Ditolak oleh Allah Ta'ala segala amalannya. Dan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Kaum-kaum yang membina kemajuan yang hebat, kaum Ad, kaum Samud,
kaum Firaun. Hebat pembangunannya. Harta yang banyak. Projek-projeknya memberi kemudahan kepada rakyat. Dia sertakan dengan syirik dan kezaliman. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Firaun atil imad. Alladhi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Wa fir'aun dil autad. Alladhina taghaw fil bilad. Fa'aktharu fiha al-fasad. فَصَبْ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتُ عَدَى إِنَّ رَبَّكَ لَبِلْ مِصَرْ. Adakah kamu tidak tahu, tidak faham apa yang Tuhan melakukan terhadap kaum Ad yang membangun ibu kota Iran dengan bangunan-bangunan pencakar langit, bangunan-bangunan yang tinggi? Kaum Samud yang memahat bukit-bukit yang pejal dijadikan bangunan. Kaum Fir'aun yang mempunyai khemah-khemah bala tentera yang ramai. Bangunan-bangunan laksana pasak bumi. Mereka semua melakukan pasak, melakukan kejahatan. Perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan. Lalu dicurah ke atas mereka azab. Seksa yang memusnahkan mereka. Allah sentiasa memerhati apa yang dilakukan. Di sinilah menunjukkan bahawa peranan manusia di atas muka bumi tidak mungkin dilaksanakan dengan sepenuhnya sekiranya tidak dibangun diri manusia itu sendiri. Pembangunan insan, walaupun banyak orang bercakap tentang pembangunan insan, pembangunan manusia mestilah mengikut fitrah, mengikut naluri, mengikut sifat semula jadi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ada roh, manusia ada jasad, manusia ada akal, manusia ada ananiyah, individualistik, keseorangan. Dan manusia mesti hidup bermasyarakat. Bermasyarakat madani. Masyarakat madani. Ibn Khaldun mengatakan, al-insan madaniyun bil-tabi'i. Manusia itu tabiat semula jadinya adalah masyarakat madani. Tak boleh hidup seorang. Tak boleh hidup satu kaum. Tak boleh hidup satu bangsa. Tak boleh hidup satu negeri. Mesti bermasyarakat madani. Yang menyediakan kemudahan yang dirangkumkan di antara satu sama lain dengan ilmu dan akhlak manusia yang boleh menegakkan pembangunan insan yang sebenar hanyalah Islam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Islam yang boleh tegak di atas amal soleh yang sebenarnya, amal soleh yang diterima oleh Allah Ta'ala, yang teguh di atas al-haq, di atas kebenaran. Al-haq min Rabbi, fala takunna min al-mumtari. Kebenaran itu daripada Tuhanmu. Jangan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang ragu dan syak. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Wa la tattabi'u as-subul. Fataqarrab bikum an sabili. Sesungguhnya ilah jalanku, jalan Allah, jalan yang satu. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Nanti kamu akan berporak-poranda dan bercerai-berai. Rosak dan musnah. Yang boleh menentukan ialah Islam. Oleh kerana kebenaran itu banyak cabarannya. Untuk menanggung kewajipan kebenaran ini, manusia perlu berjamaah. Perlu berparti, perlu berpolitik, perlu berorganisasi dalam seluruh kegiatan ekonomi dan lain-lain. Perlunya jamaah. Di sinilah sabda Nabi SAW, talzamu jama'atan muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu berkomited, beriltizam dengan kumpulan Islam dan pemimpin mereka.
kumpulan Islam yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di kalangan kamu satu kumpulan. Di kalangan kamu orang-orang yang beriman itu mesti ada satu kumpulan. Satu kumpulan yang melaksanakan tiga perkara. Yad'una ila al-khair. Berdakwah kepada al-khair, kepada kebajikan. Al-khair itu ialah seluruh ajaran Islam yang terkandung di dalam 30 juzuh Al-Quran Karim, yang diuraikan pelaksanaannya oleh ribu-ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Mekah sehingga Madinah, membina pribadi, keluarga, masyarakat dan menegakkan negara yang menghubungkan dengan masyarakat antarabangsa, langit dan bumi, dunia dan akhirat. Inilah dia Islam. Mesti ada kepada Islam yang menyeluruh, bukan Islam serpihan, serpihan, serpihan. Cukup semayang saja, puasa saja, haji saja. Rasuah tidak mengaku, judi tidak mengaku, maksiat tidak mengaku, zalim tak mengaku. Lepas itu buat ibadah balik, buat umrah balik. Ini kerja-kerja syaitan. Firman Allah Ta'ala, ya ayuhalladzina amanu al-khudu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu dalam Islam semuanya, semua ajaran Islam, akidah, syariah, akhlak, ekonomi, politik, usrah, keluarga dan lain-lain. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata. Tidak tahu Islam yang diajak manusia kepadanya. Dan untuk menegakkan yang mestilah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf menyuruh kepada yang baik. Yang ada cabarannya kemungkaran. Kemungkaran yang menunggu menjadi cabaran. Menghadapi kemungkaran ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mar'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Wa dhalika ta'ful iman." Sesiapa kalangan kamu yang melihat perkara mungkar, hendaklah dicegah dengan tangan. Kalau tak mampu dengan lidah, tak mampu benci dalam hati, benci dalam hati selemah-lemah iman. Kemuncaknya mengubah dengan tangan. Di antara mengubah dengan tangan itu ialah mendirikan negara yang berkuasa, kuasa politik yang boleh melaksanakan hukum syariat Allah. Menyuruh yang baik, mencegah kemungkaran. Yang disebut dengan adanya ulil amri yang memerintah negara. Inilah perjuangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Di zaman tidak ada Nabi dan Rasul-Rasul, Allah menjanjikan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah innallaha 'azizun hakim. Surah At-Taubah. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan, mereka perlu bertolong-menolong di antara satu sama lain. Menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran dengan wara yang tersebut di atas. Mendirikan sembahyang, mentarbiahkan diri, hubungan dengan Tuhan. Menunaikan zakat, tanggungjawab terhadap masyarakat. Mentaati Allah dan Rasulnya secara menyeluruh. Mereka lah orang yang akan diberi rahmat kepada Allah. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau Nabi datang wahyu mentarbiah, kita yang tidak Nabi perlu mengkaji ilmu wahyu itu dan huraian-huraiannya yang mentarbiahkan kita.
Di sini perlunya kita tubuh hasta ini untuk melahirkan kumpulan-kumpulan yang diterbiah dengan ilmu yang dimasukkan ke dalam hati yang menggerakkan anggota untuk menjadi anggota perjuangan Islam yang dipelopori oleh parti Islam sebelum siapa yang menyambung perjuangan Islam dengan segala pengalaman-pengalamannya menunjukkan perlunya kita mempunyai tenaga-tenaga Muslimin dan Muslim memainkan peranan yang besar membina masyarakat dan individunya yang diambil dari masyarakat itu yang berilmu, yang berakhlak dengan iman yang sungguh-sungguh yang ikhlas murni yang layak untuk mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena masa yang tidak cukup, lebih panjang lagi, cukup sekali itu, saya mengucapkan syarah kepada pihak Arsa dan pihak Dewan Muslimat, pihak terbiahnya yang telah berjaya melaksanakan program ini dan berjaya melakukan convocation suruh. Yang pertama, mudah-mudahan kejayaan ini diberkati oleh Allah. Letakkan dalam pertimbangan amal yang soleh, ilmu yang membimbang, sumbangan yang berpanjangan. Maka marilah kita mulakan kewajipan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wasiru ala barakatillah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan teruskan perjalanan. Dengan mendapat berkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekadar itu. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Presiden atas peresmian majlis dan inspirasi yang telah disampaikan sebentar tadi. Diisytiharkan majlis komunikasi pertama Akademi Pengajian Sayyidina Aisyah bermula. Majlis disediakan lagi dengan tayangan montaj yang telah disediakan oleh produksi Afsa disusuli dengan penganugerahan diploma asas nakibat kepada para graduan. Dipersilakan. Sekian sahaja persembahan montaj daripada Afsa. Sekarang tibalah acara kemuncak yang ditunggu-tunggu. Majlis dengan ini menjemput Presiden Parti Islam Malaysia PAS Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul, maafkan saya, yang menghormat Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, diiringi oleh pengarah Akademi Pengajian Sayyidatina Aisyah, Puan Hajah Wan Hasrina Wan Hasan, untuk menganugerahkan diploma asas nakibat kepada para graduan. Silakan graduan yang pertama naik ke atas pentas iaitu Aisyah binti Uthman. Salla alaika Allahu ya adnani adnani ya Mustafa ya Safwan. Seterusnya Asyah binti Muhammad Baki. Seterusnya Asmah Abdul Binti Abdul. Seterusnya Azami Binti Ashad mendapat pencapaian akademik muntas pointer 4.00. Seterusnya Duria Binti Abdul Wahid. Ya Mustafa ya Safwan ar-Rahman ar-Rahim.
Seterusnya, hasil dari Muhammad Ali juga dapat pencapaian akademik MUKTAS kuartal 4.00. Seterusnya, Jumaiyah Binti Idris seterusnya Maryam binti Haji Saleh seterusnya Rizki Pak binti Haji Sirek seterusnya Indah binti Muhammad Zin seterusnya Nur Hasilah seterusnya Nur Azwa binti Abdul Wahab seterusnya Nur Hayat bin Jalidin seterusnya Nur Dalila, Nur Dalila binti Azhari seterusnya Nurul Hana binti Abu Hassan seterusnya Nurul Huda binti Matahir seterusnya Nur Syahidah binti Abu Manan seterusnya Rohaniyah binti Alias seterusnya Rusyah Saud seterusnya Rusfai Asmani binti Abdul Razak seterusnya Rosli binti Muhammad Jidin seterusnya Salina Muhammad seterusnya Sylvia binti Yusuf seterusnya Syarifah Razia binti Said Ali seterusnya Siti Hajar binti Ibi seterusnya Siti Nadia Rozi seterusnya Siti Khadijah binti Syari seterusnya Siti Mursyidah Ramli pencapaian akademik cemerlang pelajar MUKTAS 3.96 seterusnya Siti Zayah binti Yahya seterusnya Suhana Wati Jaafar seterusnya Suzana binti Yahya seterusnya Tasyah binti Osman
هذا الغلام الطيب الأرجان أرجاني هذا الغلام الطيب الأرجان أرجاني صلى عليك الله seterusnya Wanda Zalila wal ibni Yaqub ya Mustafa ya Sofatarrahmani Rabbani seterusnya Zainab binti Zakaria seterusnya Zakiyah binti Muhammad dan akhir sekali Zalika binti Kasan majlis diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah tokoh akademik cemerlang dan anugerah tokoh sari bagi anugerah tokoh akademik cemerlang, beliau lahir pada 24 Januari 1967, asal Kelang Selangor Darul Ihsan. Pernah mendapat pendidikan di Sekolah Rendah Kebangsaan Teluk Gadung dan di Mahat Hamidiyah Kajang dan juga Kolej Islam Kelang, melanjutkan pelajaran dalam bidang kewangan perakaunan di Northern Arizona University US. Isteri kepada Nur Halimi bin Sa'adi mempunyai 4 orang cahaya mata dan serta 2 orang cucu, berkhidmat sebagai guru sebelum menjadi suri rumah tangga serta masa, merupakan naib ketua Dewan Ismak PAS Kawasan Serdang dan juga ketua penerangan Muslimat Kawasan Serdang. Sebab menyertai Absa minat untuk mendalami ilmu agama, anugerah ini dianugerahkan kepada Puan Haslina binti Muhammad Ali, Tepukan Gemuruh. Seterusnya, anugerah tokoh Misali. Beliau lahir pada 10 Oktober 1946 berasal dari Padang Rengas Perak, mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Hilfert Kuala Kamsa, Sekolah Menengah Tengku Kursiah, Sekolah Menengah Alam Shah Cheras, meneruskan lagi pendidikan di Universiti Sains Malaysia dalam bidang Fisiologi Ijazah Sains Kemasyarakatan, merupakan isteri kepada Allahyarham Ahmad bin Yaakob, mempunyai 7 orang anak dan 5 orang cucu, berkhidmat sebagai guru sebelum bersara, bekas ketua Muslimat PAS kawasan Padang Rengas, Perak sesi 2011-2013, sebab menyertai pengajian di Absa, Ang mengambil peluang untuk tingkatkan ilmu dalam bidang agama setelah bersara dan berhasrat untuk berkhidmat pada masyarakat dengan ilmu yang ada. Tokoh misalnya ini dianugerahkan kepada Puan Azami Arsyad, Perukan Gemuruh. Terima kasih kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang atas kesediaan menyampaikan ijazah dan anugerah sebentar tadi. Seiring dengan tuntutan menuntut ilmu yang telah ditanamkan kepada graduan-graduan Akademi Pengajian Sayyidatina Aisyah Absa, maka hari ini kami dengan sukacitanya ingin menjemput Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang untuk menyempurnakan gimmick pelancaran Tafsir Surah Al-Kahfi. Dengan ini, dipersilakan Tuan Guru. Tercatat sudah dalam sejarah Terima kasih.
sekalian semua yang melancarkan pelancaran buku kasih Al-Kahfi sebentar tadi. Dengan berakhirnya majlis pelancaran buku tafsir Surah Al-Kahfi itu tadi, maka telah berakhirlah majlis convocation pertama Akademi Pengajian Sayyidatina Aisyah Afsa untuk tahun 1435 Hijrah bersamaan tahun 2013. Kami dari pihak ahli jawatankuasa mengucapkan tahniah kepada semua graduan dan ibu bapa yang telah berusaha sehingga sampai ke tahap ini. Ridwan, terima kasih diucapkan kepada semua atas kerjasama yang telah diberikan. Untuk mengakhiri majlis kita pada hari ini, hadirin diminta sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu rasmi Parti Islam Malaysia PAS. Satukah wahai kaum muslimin dengan semangat dan kebenaran. Berjihadlah wahai kaum muslimin walau susah menempuh cabaran. Satukah wahai kaum muslimin dengan oposi dan kebahagiaan. Berjihadlah wahai kaum muslimin biar syahid ataupun kemenangan. Berjuanglah wahai Rasulullah dengan megang medali Islamiah. Berjuanglah wahai yang beriman dengan akal yang segera terpunah. Bergeraklah, bergerunya dalam menyambutkan alasannya. Sucikanlah niat di hati hingga datang berhantanya di lobi. Satulah wahai kaum muslim dengan semangat dan kebenaran. Berjihadlah wahai kaum muslim walau susah menempuh cabaran. Satulah wahai kaum muslim dengan revolusi dan kebahagiaan. Berjihadlah wahai kaum muslim biar syahid ataupun kemenangan. Berjuanglah akan keluar dimulai oleh Presiden PAS dan juga Div-Div Kehormat. Dipersilakan. Allahumma salli ala seterusnya mengumumkan
akan terarahkan keluar para graduan. Dengan itu, terima kasih diucapkan kepada hadirin yang hadir untuk sama-sama meraihkan majlis ini. Saya Siti Nadira binti Khalid mengakhiri dengan ucapan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala